Kalau aja yang langsung lagi kita pakai. Ya, yuk kita pakai gue. Dua, rolling. Hi moms, balik lagi di Battle Review Nakita ID bareng Anan dan Nita. Kali ini kita bakal battle review tentang biskuit Mari Susu untuk bayi usia 6 bulan ke atas. Sekarang kita reviewnya bakal pakai penutup mata ini. Jadi reviewnya lebih jujur, Mams. Kita nggak bisa lihat mereknya sama sekali. Yuk, kita pakai penutup matanya dulu ya. Fufufu nggak nih kerudung? Susunya dia kayak biskuit biasa. Aja iya, biskuit biasa, nggak kerasa susunya banget, tapi untuk teksturnya renyah sih, renyah banget. Ini iya, nggak langsung leleh di lidah gitu. Penilaian 1-5 berapa? 2,5. Ini baru nih kerasa susunya. Ini lebih tipis dari yang tadi gak sih biskuitnya? Iya, tapi dia lebih crunchy gitu loh. Dan susunya gak manis banget gitu. Tapi kerasa susunya. Iya. Ya, ini mirip-mirip kayak biskuit bayi yang itu loh, yang biasa buat eating itu loh, yang agak kayak gini rasanya nih. Iya, itu ada nyangkut di gigi. Lengket sih. Iya, agak. Teksturnya lengket. Teksturnya setelah dikunyah itu agak lengket, tinggal langsung hilang. Penilaian 1-5 berapa? 2,5. 3. Tebel ya. Ada rasa susunya, tapi nggak terlalu manis. Iya, nggak dominan susunya. Kalau dua biskuit tadi itu rada manis, kalau ini lebih gurih. Tapi tetap ada aftertaste manis sih pas sudah selesai. Kayaknya lebih cepet hilangnya nggak sih abis kukunya, ha? Iya, nggak terlalu nempel padahal, di gigi juga. Padahal dia lebih tebel sih dari dua biskuit sebelumnya. Iya, betul. Penilaian 1-5 berapa? 3. 3,5. Sekarang buka mata kalian. Itu udah susah. Wow. Fuh. A whole new world. A whole new world. Jadi tadi yang pertama adalah biskuit sun. Ini. Yang kedua itu Kromina. Oh, yang paling enak. Ini yang rasanya mari banget itu sih. Terus kemasannya juga lucu banget lagi buat anak-anak. Oh, iya. Mau ambil satu nggak? Mau lagi ya. Enak. Dan yang ketiga itu yang Milka. Yang lebih gurih itu ya. Tapi kita sih lebih sukanya ini tadi ternyata. Karena dia rasa susunya berasa banget dibandingin sama biskuit yang pertama, itu rasa susunya kurang. Jadi kayak ini tuh manisnya ada, gurihnya nggak terlalu gurih kayak yang ketiga. Jadi kayak kalau misalnya buat anak-anak, buat bayi usia 6 bulan ke atas ini kayak pasti suka sih. Mari susu banget. Dan dia nggak terlalu tebel. Ya. Enak sih. Saya suka. Nah, itu tadi Mams Battle review biskuit Mari Susu untuk bayi usia 6 bulan ke atas. Bisa jadi rekomendasi nih buat Mams yang lagi cari-cari biskuit Mari untuk si kecil. Jangan lupa subscribe Nakita channel, lalu like dan share video ini. Sampai jumpa di Battle Review selanjutnya. Dadah!